Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana Allahumma rabbana hadina 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 hadina
ربهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر له ما يرحمه ويعلى درجاته بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمكانهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لها به النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلام نفعله وإباحة علومه وبكفة الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنه قريبا جمع سكريا kita insya Allah akan membahas tentang Rajab dan amaliah-amaliah yang disunnahkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Maka para jemaah sekalian, pengarah rahimahullah Syekh Abdul Rahman bin Abdul Salam As-Sufar rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya di antara para ulama di antaranya adalah Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Dimashqi rahimahullah beliau mengatakan وعند في الروضة من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء أول ليلة من رجب dan Al-Imam An-Nawawi Al-Dimashqi rahimahullah dalam kitab beliau الروضة beliau mengatakan di antara malam yang diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah awal malam dari bulan Rajab. Oleh karena itu para jemaah sekalian, Al-Imam Ibnu Subki radhiyallahu taala dalam kitab beliau Tabaqat maka beliau mengatakan di antara para ulama yang ba'dil ahya annahu sa'ala Allah ta'ala al-wafata awwal lailatin min Rajab. Di antara para ulama as-salihin mereka meminta kepada Allah agar meninggalnya di awal malam bulan Rajab. Kenapa demikian? Karena malam tersebut adalah malam yang doa seorang hamba akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, kita sering membaca istighfar Rajab. Di antaranya adalah Rabbi ighfirli warhamni
Betul ma'aliyya, atau antum pengen baca sebelum istighfar, silakan memperbolehkan. Contohnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika astata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka li ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dalilnya mana? Bahwasanya disunnahkan pada bulan Rajab untuk memperbanyak istighfar. Sekali lagi, untuk amaliyah pengamalan pada masalah penambahan amal-amal ibadah, peningkatan takwa kepada Allah diperbolehkan diambil dari hadis-hadis yang dhaif. Siapa yang mengatakannya? Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan al-hadithu dha'ifu yu'malu fi fadha'ilil a'mali. Hadis yang dha'if diperbolehkan untuk kita ambil sebagai pengamalan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk hukum tidak diperbolehkan menggunakan hadis yang dha'if. Harus hadis yang sahih atau hadis yang hasan untuk pengamalan dalam ibadah, dalam adhan kita, dalam pendapat daripada ulama ilmu hadis bahwasanya hadis yang dhaif diperbolehkan untuk diamalkan. Ini yang pertama. Kenapa para ulama kita masuk dalam Rajab pasti selalu membaca kalimat istighfar Rabbi ufirli warhamni wajtub aliyya, dibaca sebanyak 70 kali pagi hari dan 70 kali sore hari. Jadi bacanya bukan 70 kali sehari semalam, bukan. Bacanya 70 kali pagi, kemudian 70 kali sore harinya. Dan itu yang mana? Maka mengarah rahimahullah beliau mengatakan qala Wahb bin Munabbih radhiyallahu an, berkata Al-Imam Wahb bin Munabbih radhiyallahu an, pada seorang ulama beliau mengatakan qara'tu fi ba'd kutubillahi azza wa jalla, aku membaca di sebagian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala anna man istaghfarallaha bil ghadati wal ashiyyi fi Rajab, bahwasanya orang yang mohon ampun kepada Allah pagi dan petang selama bulan Rajab berapa kali? Sab'ina marratan, sebanyak 70 kali. Jadi istighfar yang kita baca Rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alayya itu bacanya pagi dan petang, kemudian jumlahnya sebanyak 70 kali. Al-Imam Muhammad bin Nabi radhiyallahu anhu mengatakan orang yang membacanya demikian, dibaca istighfar pagi 70 kali, petang 70 kali, maka beliau mengatakan haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah haramkan tubuhnya dimakan oleh api neraka. Ini yang pertama dalilnya. Yang kedua para jemaah sekalian, Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam akthiru min al-istighfari fi syahri Rajab, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah pada bulan Rajab. Sekali lagi, untuk mengamalkan satu bentuk ibadah diperbolehkan diambil dari hadis yang tadi. Hadis yang tadi silakan, tapi untuk hukum tidak diperbolehkan menggunakan hadis yang dhaif. Untuk hukum agama wajib, harus, mesti menggunakan hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Tapi untuk pengamalan bentuk ibadah, apakah itu zikir atau doa, contoh doa bagaimana? Doa yang suka kita baca kalau pas masuk bulan Rajab, kita baca doa. Ini doa dari sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau sudah masuk bulan Rajab, beliau memohon kepada Allah dengan doa yang sudah sama-sama kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini hadisnya hadis dhaif. Apakah diperbolehkan diamalkan? Ya, diperbolehkan diamalkan. Siapa yang mengatakan?
Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan al-hadisu dha'ifu yu'malu fi fadailil a'mal. Hadis yang dha'if diperbolehkan diamalkan untuk fadilah amal-amal saleh, amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum kalau masuk bulan Rajab pasti disunnahkan membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda aktsiru minal istighfar fi syahr Rajab. Perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah di bulan Rajab. Kenapa demikian? Fa inna lillahi ta'ala fi kulli sa'atin minhu utaqa'a minan nar. Sungguhnya Allah Ta'ala setiap jamnya dari bulan Rajab itu banyak orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disunnahkan kita, dianjurkan di bulan Rajab untuk memperbanyak istighfar. Silahkan antum pengen baca istighfar Nabi Adam boleh. Allahumma inna ta'ala ta'alatu sirri wa ala niyati faqbal ma'adirati wa ta'alaku hajati. Terus sampai habis. Atau tadi istighfar yang disebut dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian para jemaah sekalian, kita suka baca tasbih ini juga. Itu kalimatnya untuk 10 hari yang pertama kita baca Subhanal Hayyil Qayyum, dibaca sebanyak 100 kali. Dalilnya mana? Maka para rahimahullah mengatakan anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dia bersabda bahwasanya man qala kulla yaumin minal asril awwali min Rajab Subhanal Hayyil Qayyum mi'ata marratin. Orang yang mengucapkan setiap hari pada 10 pertama minggu pertama dibaca kalimat Subhanal Hayyil Qayyum sebanyak mi'ata marratin 100 kali. Wa kullu yawmin min al-asri tsani mi'ata marratin Subhanallahil Ahad as-Samad. Dan untuk 10 hari yang kedua, minggu yang berikutnya dibaca sama jumlahnya tadi 100 kali dengan kalimat Subhanallahil Ahadis Samad. Jadi 10 hari yang pertama di berbanyak kita baca kalimat tasbih tadi Subhanal Hayyil Qayyum, dibaca sebanyak 100 kali. Untuk 10 hari yang kedua kita baca dengan kalimat tasbihnya Subhanallahil Ahadis Samad pun sama jumlahnya. Subhanallahil Ahadis Samad jumlahnya sama, dibaca sebanyak 100 kali. Wa min al-asri tsalith mi'ata marratin, dan 10 hari yang ketiga dibaca sama jumlahnya 100 kali. Apa kalimat tasbihnya? Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Jadi 10 hari yang pertama tasbihnya disunnahkan dibaca kalimat Subhanal Hayyil Qayyum. 10 hari yang kedua dibaca tasbihnya kalimat Subhanallahir Ahadis Samad. 10 hari yang ketiga tasbihnya dibaca dengan kalimat Subhanallahir Rauf. Bagaimana ganjaran yang Allah berikan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang membaca dengan kalimat tasbih tadi? Maka Rasulullah SAW mengatakan lam yasifil wasifuna ma yu'ta min ath-thawabi. Maka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tak mampu untuk mensifatkan, menggambarkan, karena begitu sangat besar pahala bagi orang yang membacanya. Makanya sunnah amaliyah yang pertama tadi disunnahkan membaca istighfar 70 kali di pagi hari, kemudian 70 kali di waktu petang atau sore. Kemudian yang kedua tadi tasbihnya baca 10 hari yang pertama Subhanal Hayyil Qayyum, 10 hari yang kedua Subhanallahil Ahadis Samad,
sepuluhan yang ketiga subhanallahirrauf, semua dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian para jemaah sekalian, apalagi amaliyah bulan Rajab sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka para rahimahullah boleh mengatakan hadis daripada Al-Imam Thawban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala quburin fabaka. Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati pemakaman-pemakaman, kemudian beliau menangis. Faqala, maka beliau langsung mengatakan kepada sahabatnya ini, ya Thawban, haulai yu'adzabuna fi quburihim. Wahai sahabatku Thawban, mereka semua di alam kuburnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ja'awtu Allah an yukhaffif 'anhum, aku berdoa kepada Allah agar Allah ringankan azab untuk mereka. Maka para jemaah sekalian, kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Thawban, law sama haula'i yawman min Rajab wa qamu lailatan minhu ma udzibu. Ini kalimat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahai sahabatku Thawban, kalau seandainya mereka waktu hidup di alam dunia berpuasa satu hari di bulan Rajab, hanya satu hari berpuasa di bulan Rajab, kemudian qiyamul lail satu malam di bulan Rajab, ma'udzibu, pasti mereka tidak akan disiksa di alam kubur mereka. Subhanallah, saking mulianya bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya mereka pada waktu masih hidup di alam dunia dulu mereka kerjakan satu hari berpuasa di bulan Rajab, kemudian qiyamul lail satu malam di bulan Rajab, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'udzibu, maka mereka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu, ya Rasulullah, bisawmi yaumin wa qiyami daylatin yamna'u adzabul khamr. Kata Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu, beliau katakan, ya Rasulullah, apakah dengan sebab satu hari puasa kemudian satu malam qiyamul lail apakah dapat mencegah azab kubur? Qala na'am, maka Nabi mengatakan iya, dengan sebab satu hari berpuasa di bulan Rajab, qiyamul lail satu malam di bulan Rajab, itu dapat mencegah azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi amin muslimin wala muslimatin yasumu yawman min Rajab wa yaqumu lailatan minhu illa kataballahu lahu ibadata sanatin sawmi nahariha wa qiyami lailiha. Kitalah seorang muslim, seorang muslimah, dia berpuasa satu hari di bulan Rajab, kemudian qiyamul lail satu malam saja, Allah catat baginya satu hari itu sama dengan ibadah selama setahun, puasa di siang harinya dan qiyamul lail di malam harinya. Kemudian para jemaah sekalian, Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya yunadi min qibalillahi taala, dipanggil ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seruannya? Dengan kalimat ya suwaba Rajab, wahai orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, udkhulul jannata fi jiwarillah, masuklah kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil, sekalipun hadisnya hadis yang dhaif, tapi boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Sekali lagi, untuk hukum agama harus menggunakan hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Sementara untuk pengamalan pada masalah ibadah, hadis yang dhaif diperbolehkan untuk kita pakai sebagai dalilnya. Dalilnya mana tadi? Ucapan daripada Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang dimaksud rahimahullah, beliau mengatakan al-hadis dhaif yu'malu fi fadhail a'mal. Kemudian para jemaah sekalian, maka para rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalam beliau pernah melewati sebuah pegunungan,
Ini gunung yang tidak ada uluran, sangat penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala, langsung Nabi Isa alaihi salam beliau mengatakan, "Ya Rabbi, antiqli hadzal jabal." Wahai Allah, Tuhan aku, berikanlah aku izin agar gunung ini dapat berbicara kepada aku. Subhanallah. Nabi Isa mohon kepada Allah agar gunung dapat berbicara kepada beliau. Faqala al-jabalu, maka Allah berikan izin sehingga gunung ini langsung berbicara kepada Nabi Isa alaihissalam sambil mengatakan, "Ya ruhallahi man ladhi turidu." Wahai Nabi Isa, apa yang kau inginkan daripada aku? Qala, maka Nabi Isa mengatakan, "Akhbirni bi khabarika." Coba tolong kasih tahu aku apa informasi yang ada pada engkau. Maka gunung ini mengatakan, "Wahai Nabi Isa, fi jawfi rajulun, dalam perut aku ada seorang laki-laki yang saleh, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Qala Isa, "Ya Rabbi akhrijhu." Ya Allah, keluarkan laki-laki yang saleh tersebut. Kemudian fanfalaqal jabalu an sayhin hasadil wajhi, gunung terbelah dua, keluar seorang laki-laki yang sangat tampan. Waqala, maka ini laki-laki yang sangat tampan dia mengatakan, "Ya Isa, wahai Nabi Isa, ana min qaumi Musa, saya termasuk umat Nabi Musa. Fas'altu Allah al-hayata ila zamani Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Wahai Nabi Isa, saya mohon kepada Allah agar saya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian pada jemaah sekalian, maka Nabi Isa mengatakan, "Ya Rabbi, hal ala wajhil ardi aqrabu alayka min hadha?" Ya Allah, apakah ada seorang hamba engkau ya Allah yang lebih mulia dari laki-laki yang sangat tampan ini, yang beribadah kepada engkau sangat lama di perut gunung ini? Maka Allah mengatakan, "Ya Isa, wahai Nabi Isa, man sama min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauman min Rajab." Orang yang berpuasa satu hari di bulan Rajab dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa aghramu alayya min hada. Orang tersebut lebih mulia daripada laki-laki yang sangat lama ibadah kepada aku dalam seluruh dunia ini. Jadi para jemaah sekalian, inilah semua adalah yang taif sekali pun taif boleh kita amalkan. Yang pertama tadi, istighfar 70 kali pagi hari, kemudian petang 70 kali. Yang kedua, baca kalimat Subhanal Hayyul Qayyum 10 hari yang pertama. 10 hari yang kedua, kalimat tasbihnya Subhanallahi wa bihamdih. 10 hari yang ketiga dengan kalimat Subhanallahi wa Allahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يوافينا على هويك في يوم مزيد. يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي